Okay, kenapa Warren kasih recommend Leap Guard? Sebab Leap Guard satu, number one, only satu saja dekat market, okay, dekat dunia yang ada alkaline, okay, alkaline yang minyak. Yang dekat market sekarang memang semua acidic yang minyak, itu yang paling best lah. Okay, lagi satu, dia punya LXE, itu liquid wax ester, yang juga nombor satu saya. Tak ada lainnya, satu teknologi saya. Okay, tak ada lebihnya. Yang paling beza dia punya engine treatment. Okay, nanti saya buat eksperimen. Okay, lepas tu ini dia punya LXE. Paling beza dia boleh heat transfer. Dia boleh tahan panas. Maksud macam ni lah. Okay, kalau heat selalu dekat bawah panas, lepas tu dia kasih heat transfer. Kalau ada treatment ini, dia boleh kasih naik atas, kasih sejuk. Yang tempat atas, dia kasih sejuk. Saya sudah update itu katalog dekat saya punya Facebook atau saya punya WhatsApp, boleh pergi tengok. Okay, boleh nampak ah, boleh nampak ah. Okay, ini Leap Guard. Sekarang kita buat itu Leap Guard punya test dia punya geseran. Dia boleh tahan geseran tak? Itu paling penting. Sorry. Sebab ini dia langsung tak ada kasih foreign base atau kasih zinc. Memang Leap Guard tak ada treatment ini. Sebab Leap Guard sudah alkaline. Dia tak ada tanpa semua treatment-treatment yang lebih. Sebab dia terus kasih acidic, dia terus kasih alkaline dan minyak. Dia bukan acidic. Lepas tu LXE cuma dia sahaja the only one. Sebab yang lain punya kompetitor atau minyak punya hilang. Memang tak dapat, tak boleh buat minyak alkaline. Okay, sebab mereka semua guna acidic dan minyak. Yang acidic dan minyak baru nak tambah zinc atau toluene paraffin, okay, atau tambah solvent kasih bersih. Yang paling beza dekat Leap Guard dia alkaline. Okay, dia langsung tak payah treatment yang lebih-lebih macam paraffin atau tambah zinc kasih dia panas, tahan panas, tahan lama. Lepas tu toluene paraffin dia kasih dia tahan geseran. Dia langsung tak payah, sebab dia semua terus kasih upgrade alkaline minyak. Itu yang paling beza. Okay, nampak tak? Lepas tu kita test tengok, mungkin 10 lah, 10 biji. Sekarang kita suruh test 10 biji load. Okay, lepas tu kita tengok dia punya friction rate. Ini dia punya friction rate. Memang sikit saja makan. Okay, ini yang Leap Guard punya teknologi LXE.